kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan ya PSBB di Pasar Induk Kramat Jati, yang dimana kita secara rutin gabungan ya dengan tingkat kota, dan di sini juga ada Pak Waka Polsek dan juga dari Koramil memberikan atau menerapkan PSBB agar bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat Pasar Induk dalam artian antara pedagang dan pembeli ya, karena kita temukan masih adanya sanksi kerja sosial dan kasih sanksi denda ya, berarti di sini kita bisa melihat bagaimana kesadaran dari masyarakat Pasar Induk itu sendiri ya, walaupun memang secara protokol kesehatan ya bahwa dari manajemen Pasar Induk sudah kita nilai sudah bagus ya, karena di depan juga ada pemeriksaan berkaitan dengan masker dan juga dengan pemeriksaan suhu tubuh ya, dan juga di dalam Pasar Induk sendiri sudah dibentuk satgas ya, satgas yang dimana mereka tugas secara rutin untuk mengingatkan kepada warga terhadap PHBS dan protokol kesehatan ya, terutama masalah cuci tangan, masalah masker. Namun ya, ini tetap kita lakukan secara rutin karena Pasar Induk Kramat Jati ini merupakan pasar terbesar ya, bukan hanya di DKI Jakarta, mungkin di Indonesia ya, yang dimana mobilitas daripada warga itu sangat tinggi ya. Analisa kasus ya, awal yang ada di wilayah Kecamatan Kramat Jati khususnya Kelurahan Tengah itu berasal dari Pasar Induk ya, walaupun tersebar di wilayah kecamatan lain ya, namun ini kita protek karena yang kerja di Pasar Induk adalah warga, kebanyakan warga di wilayah RW 4, RW 1 dan RW 7 Kelurahan Tengah ya, alhamdulillah ada penurunan daripada kasusnya, namun hal ini tidak membuat kita lengah dalam rangka pelaksanaan PSBB dan juga penanganan.